dalam situasi walaupun tragedi seperti ini, ingat jangan malas, teruslah berkarya, teruslah berusaha. Semoga apa yang kalian cita-citakan, apa yang kalian targetkan dapat terwujud. Juga tahu bahwa yang perlu dinilai dan dilihat adalah proses kita dalam pembelajaran, yang tentunya ini tidak luput dari peranan Bapak Ibu guru sekalian. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru, Miss dan Mister, yang telah mengajari kami banyak hal sehingga itu bisa dijadikan bekal untuk kita di masa depan. Dan saya ingin menyampaikan juga kepada orang tua kami yang telah mensupport kami sehingga kami bisa mendapatkan pendidikan yang layak hingga saat ini. Terakhir yang ingin saya sampaikan, semoga kita semua tetap optimis dan tetap semangat walaupun di tengah pandemi ini. Semoga pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa bersekolah dan beraktivitas seperti biasa. Buat semua Mister dan Miss-nya udah kasih BMD ini buat saya.